Bami soge lang balga, sagudara sagudara gile, panik. Perayaan Pesta Ponggal Peringatan Negeri Selangor yang telah dilaksanakan dengan penuh warna-warni dan adat tradisi, khususnya di kalangan masyarakat India di dalam negeri Selangor, menandakan rasa hormat dan menandakan rasa kebersamaan pentadbiran kerajaan negeri dan rakyat negeri Selangor di kalangan masyarakat pelbagai kaum di dalam negeri kita. Kebetulan tarikh ini juga berdekatan dengan tahun baru, tahun 2024. Hari ini adalah hari ke-15 di tahun 2024 dan tidak berapa lama lagi sudah pasti untuk masyarakat India dan Tamil kita akan meraihkan tahun baru Chiterai. Dan tak lama selepas itu ada Thai Pusam. Dan sesuai dengan semangat yang ada pada tahun baru dan juga selepas kita menuai ataupun nebatkan hasil, sudah pasti kita ingin melihat ke belakang dan juga bersedia untuk menamani dan juga berhadapan dengan cabaran-cabaran baru yang ada di hadapan kita. Dalam memastikan negeri ini adalah untuk semua, Selangor adalah for all, negeri ini adalah untuk semua yang tinggal di dalam negeri ini, semua yang lahir dan membesar di negeri ini, semua yang mencari rezeki di negeri ini. Sudah pasti kita harus menghormati dan kita bersedia memastikan perpaduan di kalangan rakyat tidak dimusnahkan dengan perasaan dan juga keinginan yang meningkatkan perasaan jumud dan rigid dan sekaligus meningkatkan polarisasi dan perbezaan di kalangan masyarakat kita yang mementingkan hanya melihat sesuatu kaum dan sesuatu bangsa itu saja. Menjadi tanggungjawab kami di pentadbiran negeri untuk melihat semua, untuk memastikan semua rakyat dapat tinggal dan hidup dengan selesa, dapat mengamalkan kepercayaan, dapat melaksanakan adat dan istiadat kebudayaan setiap kelompok dan kepercayaan setiap etnik dan kaum yang tinggal di dalam negeri Selangor. Kita ada program meraihkan Deepavali dan Ponggal dan Thai Pusam. Kita ada program meraihkan Hari Krismas, Tahun Baru Cina. Tetapi itu semua adalah tanda penghormatan dan kita tidak pernah mengurangkan, malah menambah tiap-tiap tahun peruntukan kebajikan kepada rakyat dan juga program-program kepada masyarakat dan rakyat di dalam negeri kita. Memang dalam tradisi semua masyarakat, bila kita selesai menuai, bila kita mendapatkan hasil, bila kita mendapatkan pendapatan, kita bila-bila dapat keuntungan, apa salah satu tradisi yang ada dalam setiap bangsa dan komuniti adalah kita belanjakan tanda kesyukuran. We estimated around 2 billion ringgit income for the state of Selangor, but by end of 2023, pada akhir tahun 2023, kita dapati hasil kita menjadi 2.7 bilion, 700 juta lebih daripada hasil yang kita catatkan. Negeri ini tidak kedekut. Sebaliknya kita laksanakan program, kita bantu mereka yang susah, kita meningkatkan keupayaan dan juga semangat di kalangan rakyatnya agar perpaduan dapat dipupuk. Ini penting kerana pada hari ini ada sebahagian di luar sana yang gemar untuk memainkan politik perkauman dan akhirnya ia memisahkan kita, ia menjadikan kita curiga antara satu sama lain. Dan menjadi tanggungjawab saya selaku pemimpin yang bertanggungjawab di dalam negeri kita, selaku Menteri Besar Negeri Selangor, untuk memastikan perpaduan dapat kita pelihara di kalangan masyarakat, rasa hormat menghormati dapat ditanam. Dan sebahagian daripada agenda tersebut ialah melaksanakan program kerakyatan seperti ini, bukan hanya untuk makan-makan atau saya dapat berkumpul dengan sesedara-sedari, tetapi juga kita dapat faham
apakah tradisi, apakah pantang larang, apakah adat istiadat, apakah dia kepercayaan di kalangan masyarakat berbagai kaum dalam negeri kita, supaya kita tidak mudah melanggar ataupun berkecil hati ataupun membuat tindakan-tindakan yang kurang wajar, khususnya ketika hari-hari perayaan, khususnya ketika sambutan hari-hari tertentu perayaan seperti Ramadan, sambutan seperti Hari Raya Korban. Saya percaya ia bukan mudah, tetapi kerana kita telah sekian lama tinggal dan faham, kita melupakan dan kita anggap itu sebagai tanda penghormatan antara satu sama lain. Saya sampaikannya ini adalah dengan hasrat untuk kita kekalkan perpaduan di negeri Selangor. Kerana perpaduan inilah yang menjamin kemajuan, yang menjamin kehidupan yang baik, yang memastikan semua rakyat dapat dipelihara dan dapat dijaga antara satu sama lain.